Akibat diguyur hujan selama semalaman, dua kecamatan di Kabupaten Bandung yakni Balendah dan Dayeuhkolot tergenang banjir. Pemukiman warga tergenang dengan kedalaman mencapai 50 cm. Di Kampung Bojongasih, banjir merendam 3 RW dengan jumlah rumah yang terendam sebanyak kurang lebih 100 rumah. Akibat adanya genangan banjir, aktivitas warga sekitar terganggu. Warga terpaksa harus berjalan kaki menerobos gerangan banjir, bahkan kendaraan roda 2 pun tak sedikit yang mengalami mati mesin. Ini banjir sendiri datangnya dari kapan, Pak Ji? Ini dua kali. Pertama asar datang ya, surut lagi. Nah, terus jam 10 malam datang lagi. Seperti gini. Hujan memang besar kayak gitu, Pak Ji? Hujan sini cukup lumayan besar ya. Dua di sekelilingnya hujan. Kiriman gitu kayak gitu. Ya, kiriman. Ini banjir pertama ini. Banjir pertama. Banjir pertama ini muara. Biasanya kalau sudah begini terus. Pak Ji, ini kan sudah ada pembangunan kayak polder Citarum ya, kayak gitu. Itu gimana itu tanggapannya, Pak Ji? Belum berfungsi kan? Oh, belum berfungsi. Belum berfungsi, ya. Harapannya nih, Pak Ji, buat pemerintahan Kabupaten Baru itu kayak gimana sih? Ya, harapannya dengan adanya polder itu secepatnya lah bisa selesai ya. Sehingga mungkin banjirnya, walaupun banjir tidak besar lah gitu ya. Banjir dikhawatirkan masih akan terus terjadi karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi di kawasan Bandung Raya. Adanya pembangunan kolam retensi untuk pencegahan bencana banjir hingga saat ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh warga karena banjir di Kabupaten Bandung masih terjadi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.